ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. معاشر المسلمين سادراكوا Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama sekali khatib mengajak semua kita termasuk diri khatib sendiri untuk senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, pencipta kita, pencipta seluruh yang kita miliki, pencipta seluruh yang kita butuhkan, pencipta langit dan bumi, penguasa dunia dan akhirat. Mari kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Karena di sisi Allah Mereka-mereka yang pandai bersyukurlah Yang mulia dan dimuliakan Dan hamba yang tidak pandai bersyukur Akan menjadi hamba yang hina dan dihinakan Semua kita atau mayoritas kita insya Allah Sangat hafal firman Allah Tabaraka wa Ta'ala La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lasyadid kalau kalian pandai bersyukur kalau kalian bersyukur niscaya aku akan tambahkan kepada kepada kalian nikmat-nikmatku siapa yang tidak pandai bersyukur otomatis masuk kepada ayat berikutnya wala in kafartum. kalau kalian kufur siapa yang kufur yang kufur adalah yang tidak pandai bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala inna adhabi syadid. sesungguhnya adabku sangat teramat dahsyat maka seorang hamba yang ingin mulia dan dimuliakan di sisi Allah ta wa taala dia harus pandai bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang Allah ta wa taala berikan kepadanya dan bersyukur kepada Allah ta wa taala yang paling penting adalah menyatakan bahwa seluruh yang kita miliki adalah milik Allah bukan milik kita Seluruh yang kita punya itu hanyalah sementara, amanah yang diberikan Allah Tabaraka wa taala kepada kita seusia kita, seumur kita, bahkan mungkin hanya segelintir daripada usia kita. Ketahuilah saudaraku muslimin, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, secara hakikat yang sebenarnya, tak ada apapun yang kita miliki di permukaan bumi ini ada sesuatu pun yang kita miliki di permukaan bumi ini nihil yang kita punya di permukaan bumi ini tidak ada dan itu berulang-ulang di dalam ayat Al-Quran puluhan ayat Al-Quran di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa ta'ala mengingatkan kita akan hal tersebut salah satunya yang paling masyhur yang insya Allah mayoritas atau semua kita hafal ayat kursi di dalamnya Allah mengingatkan itu, hai manusia, engkau tak punya apa-apa di permukaan bumi. Engkau itu makhluk yang tidak memiliki apapun di permukaan bumi. Semua yang ada hanyalah milik Allah Tabaraka taala wal Bukankah di dalam Al-Qur'an termasuk di antaranya dalam ayat kursi Allah berfirman, "Lahu ma fis wa ma fil arad Milik Allah lah. milik dialah yaitu Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi dan ayat dengan makna yang seperti ini makna sejenis ini puluhan bahkan mungkin ratusan di dalam Al-Qur'an Allah tabaraka wa taala mengatakan lillahi ma fis samawati wa ma fil milik Allah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi Lahu mulku samawati wal ar. milik Allah kerajaan langit dan bumi Untuk apa Allah mengulang-ulang kalimat ini? Untuk apa Allah Ta'ala ta mengulang-ulang kalimat di dalam Al-Quran? Milik Allah seluruh yang di langit, seluruh yang di bumi. Kerajaan langit dan bumi semua adalah milik Allah Ta'ala. Ta Bahkan di dalam sebuah ayat yang sangat tegas Allah mengatakan, fama bikum wama bikum min ni'matin famin Allah nikmat apapun yang ada pada kalian yang sekarang ada pada kalian semua itu datangnya dari Allah untuk apa Allah ulang-ulang kalimat ini untuk apa Allah ulang-ulang nada yang seperti ini di dalam Al-Quran agar mengingatkan kita wahai manusia engkau tidak punya apa-apa di langit dan di bumi Engkau tidak punya apapun, -apa. semua yang kau miliki milik Allah yang sedang diamanahkan kepadamu untuk Allah pindahkan amanah itu ke tangan orang lain baik ketika engkau masih hidup atau setelah engkau meninggal meninggalkan bumi dan itu yang terjadi rumah kita kendaraan kita jabatan kita awalnya adalah milik orang lain yang di, diwariskan Allah kepada kita sebelum Allah wariskan kepada orang lain ketika kita hidup atau dengan wafatnya kita di permukaan bumi apa yang tersisa yang tersisa adalah tanggung jawab dan amanah bagaimana engkau menjalankan amanah yang kuberikan kepadamu selama hidupmu dimintai pertanggungjawaban dan semua kita beriman akan permintaan tanggung jawaban itu Allah akan meminta meminta kepada kita pertanggungjawaban akan amanah yang Allah berikan kepada kita di dunia dari mana kita dapatkan kemana kita belanjakan akan tetapi yang ingin khatib tekankan adalah poin yang Tadi khotib katakan di awal Seorang insan, seorang muslim Yang ingin patuh dan taat kepada Allah Yang ingin menjadi hamba Allah Ta'ala ta Dia harus menanamkan di dalam hatinya Yang sangat dalam Tempat datangnya kejujuran yang tidak ada dusta Dia serus meyakini Saya tidak punya apa-apa di permukaan bumi ini Tidak ada yang saya miliki Tidak ada yang saya punya Semua yang saya punya adalah anugerah Yang Allah, beri, Allah berikan kepada aku untuk apa semua ini? Akan menghilangkan kesombongan dari hati. Akan menghilangkan keangkuhan dari jiwa. Karena kesombongan itulah yang telah menghancurkan manusia-manusia yang sangat besar. Yang telah menghancurkan negara-negara yang sangat besar. Bangsa-bangsa yang sangat besar. Rabb Allah. Tabaraka Rabb Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin Sangat benci kesombongan Dari diri seorang hamba Dan untuk mengikis kesombongan itu sampai ke akar-akarnya manusia harus mengerti bahwa dia tidak punya apa-apa dia tidak memiliki apapun semua yang dimiliki anugerah Allah semua yang dimiliki sesuatu yang Allah berikan kepadanya saudaraku pernahkah kita menyadari pernahkah kita melihat tangan kita selalu ber saya berkata ini tangan bukan milik saya pernahkah kita bercermin melihat wajah kita di cermin lalu menyatakan wajah ini bukan milik saya hanya anugerah yang sedang Allah amanahkan kepadaku untuk saya pakai. Kalau tangan ini adalah milik kita, pertanyaannya kapan kita membuatnya untuk kita? Kapan kita merangkainya? Kapan kita membuat tulangnya, membungkusnya dengan daging? Kalau wajah ini adalah milik kita, tidak akan tidak kita tidak akan mau wajah itu menua. Kalau kita pemiliknya, dan tapi tangan dan wajah, dan semuanya itulah milik Allah. Dia akan berjalan sesuai dengan aturan pemiliknya, sehingga kulit yang ada pada tangan perlahan tapi pasti mulai kendor. Wajah itu perlahan tapi pasti mulai menua, rambut yang ada di kepala perlahan tapi pasti mulai memutih. Tidak bisa kita atur sedikit pun, kenapa bukan milik kita? Milik Allah. Namun, Allah amanahkan kepada kita untuk kita gunakan di permukaan bumi ini. Kalau tangan ini bukan milik kita. Kalau wajah ini yang kita pakai setiap hari bukan milik kita, tapi milik Allah apalagi yang lainnya? Kalau seorang hamba sudah masuk ini dalam hatinya bahwa saya adalah seorang hamba yang diamanahi dan semua yang saya miliki adalah milik Allah yang Allah mintai pertanggungjawaban nanti di akhirat suatu hal yang pasti akan terhindar dia dari pada sifat sombong dan sifat sombong itu adalah sifat yang akan mengantarkan dia kepada murka Allah apabila dia terhindar dari sifat sombong niscaya dia akan terhindar dari murka Allah terhindar dari murka Allah maka terhindar dari neraka Allah karena neraka kata Allah fabiqsa mathwal mutakabbirin adalah tempat berkumpulnya tempat berpulangnya seburuk-buruk tempat berpulang dan berkumpul bagi orang-orang yang sombong aku qawli lihada wa astaghfirullah li ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman muslimin, hadirin saudaraku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita membaca Al-Qur'an dan mentadaburi apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an tentang manusia, manusia sombong bermula daripada Firaun Namruz Sampai kepada musuh-musuh dakwah para nabi dan para rasul Walau namanya tidak kita tidak kita kenal karena Allah tidak sebutkan Allah hanya sebut malak Penguasa-penguasa di zaman Nabi Nuh Penguasa-penguasa di zaman Nabi Hud, Nabi Saleh dan yang lainnya Dan termasuk di antara penguasa-penguasa yang kita kenal namanya dari umat Nabi Muhammad adalah Fir'aunu hadihil ummah Fir'aunnya umat ini Abu Jahal Amar bin Hisham La'anatullahi alaih Juga ada Walid bin Mughirah dan yang lainnya Apabila kita mentadaburi Al-Quran dan membaca Al-Quran Dan menyimak biografi kehidupan mereka-mereka mereka Yang sudah pasti penduduk neraka Dengan nas yang ada di dalam Al-Quran Dengan nas yang ada di dalam Hadis, Kita melihat mereka semua orang-orang yang sangat sombong Dan apabila kita mentadaburi lebih dalam kita menemukan penyebab kesombongan mereka rata-rata dua pertama harta dan yang kedua kedudukan di tengah manusia ini rata-rata penyebab kesombongan manusia adalah dua pertama Allah ketika Allah memberikan kepadanya kelebihan harta daripada yang lain yang kedua ketika Allah memberikan kepadanya kelebihan kekuasaan dan tahta daripada yang lain sehingga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata man ahsanu siapa di antara kita yang paling baik hartanya man ahsanu nadia siapa kita yang paling banyak anggota dan pengikutnya Dua kalimat ini yang mereka katakan kepada para nabi dan para rasul: "Kalian lebih hina daripada kami, kami lebih mulia daripada kalian, karena harta kami lebih banyak, kekuasaan kami jauh lebih tinggi daripada kalian." Maka, sehubungan dengan khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua ini, Khatib ingin mengingatkan diri kita semuanya, tanpa terkecuali, termasuk diri Khatib sendiri, Jauhkan kesombongan dari kita, apatah lagi. di saat Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita kelebihan harta dan kelebihan tahta. Justru harusnya kelebihan harta dan kelebihan tahta apabila dilihat dengan baik harusnya membuat kita lebih bersyukur. Karena apabila Allah melebihkan kepada kita nikmat, Allah ingin kita lebih bersyukur daripada orang yang tidak lebih Allah lebihkan daripada kita. Bukankah khotib telah bacakan ayat tadi la insyakartum la azidannakum Apabila kalian bersyukur atas nikmat yang kuberikan Berarti ketika Allah melebihkannya Maka sifat syukurnya harus lebih besar daripada yang kurang daripada kita Akan tetapi manusia digoda oleh iblis dan bala tentaranya Dimasukkan kepada sifat meninggi, membusungkan dada Sementara surga tidak untuk mereka Allah berfirman di dalam Al-Quran soal surga Tilkad darul akhiratu Naj'aluhah lilladina la uluan fil ardi wala fasada. itulah kampung akhirat kenikmatan di dalam surga kami akan peruntukkan kenikmatan surga itu untuk orang-orang di dunia tidak mau meninggi dan juga tidak ingin melakukan kerusakan dan apabila kita membaca firman-firman Allah di dalam Al-Quran kita menemukan teriakan-teriakan penyesalan padang mahsyar di antaranya Ma aghna anni maliyah halaka anni Penduduk-penduduk neraka yang mendapatkan catatan kitab di tangan kiri diberikan dari arah belakang mereka berkata ma aghna ternyata hartaku tidak memberikan manfaat apapun untukku halaka anni sultaniyah. ternyata kekuasaanku hancur dan binasa dan tidak ada efek dan bekasnya Kenapa pembicaraan itu yang menjadi menjadi sesuatu yang Allah angkat ke permukaan karena penyesalan terbesar dari penduduk neraka ketika mereka tergoda oleh banyaknya harta yang mereka miliki dan tergoda oleh pangkat dan jabatan yang Allah berikan kepada mereka padahal di akhirat emas sepenuh bumi tak akan bisa untuk menjadi penebus diri dari adab neraka innal ladina kafaru innal ladina ma innal ladina kafaru wa matu wa hum falayukbala min أَحَدِهِمْ mil'ul ardi ذَهَبًا ula'ika lahum alim wa ma lahum min sesungguhnya orang-orang yang kafir yang meninggal dalam kekafiran maka Allah tidak akan terima dari dirinya tebusan walau dengan emas sepenuh bumi emas sepenuh bumi tak ada orang yang punya emas sepenuh bumi namun kalau ada orang kafir penduduk neraka punya emas sepenuh bumi di akhirat dia rela memberikan emas sepenuh bumi itu kepada Allah demi untuk menyelamatkan dirinya dari neraka wahai hata hai hat itu tidak akan pernah terjadi Allah tidak akan terima lagi apapun oleh karena itu mari hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah mari kita campakkan dari diri kita kesombongan apatah lagi ketika ada hal-hal yang memang mengundang kesombongan itu dari dalam diri kita ketahuilah bahwa Allah Rob yang kita sebentar lagi akan ruku dan sujud kepadanya sangat benci sifat sombong dari diri hambanya yang hanya boleh sombong itu hanya Allah tabaraka ta'ala karena ia pemilik satu-satunya ia penentu satu-satunya ia pengatur satu-satunya ia penguasa satu-satunya seluruh yang ada di langit dan di bumi hanya tunduk dan patuh kepada perintah dan larangannya inna allaha malaikatahu yusalluna nabi ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا اللهم صلي وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليه من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح لنا ولاة أمورنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله. ان الله يامركم بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقيموا الصلاه